y a ta mort, tu gommes là, ta tête. Pas de ma guimoula. Hobou con gato et adolimo. Hobou con boite adonne. Hobou con basati adonwo. Non, il bleu blanc bagui, patarotu, qui t'a domaye. Ni homo bagno d'or, n'y a qu'un loch d'or. Que tu m'as mis pour d'or, d'avoir tiré pour d'or. Roukos maïes, maïes, t'as d'or, t'as mani, non. D'or, t'as que bébé. Ah, l'or. T'as sort, panier, panier pour d'aller. Allahu Akbar. Allah panier par pomo. T'as sort, hugo. T'as d'or, t'as d'or, t'as d'or. Allah. Allah, tu t'as sort juga. Non, Allah. Ha, bezo mole, ingat mole. Rukun kauli adolimu. Kata eh, takbe, patihok. Baca tayakhe. Selawat Nabi le tayakhe, pak. Saleh yatamu. Tak ada payuh kalau kita wakiru dia. Rukun buat teh pula. Adoni, diri betul. Dah, rokok dua. Iktidar tiga. Sujud dua kali, pak. Doa atau sujud lima, duduk tak yakin. Ni tu rukun buat teh. Capun ni dengan lima sebelah. Dua lagi, niat. So lagi, tartik. Cukup tiga belah. We boleh pilih lagu tu kita semaya puati. Tengok saat ni. Muka nakil mari pak semaya kata. Semaya kata, hey muka nakil, muka semari lah kaku. Aku tak takut kemung, takut kau tuhe. Ku takut sini dah sampai ku semaya ni. Palo kita duduk sujud juga ya. Pamuka nakke sebab apa nama muka nakke? Kerana nama muka nakke ni benda yang diingkar oleh manusia. Manusia tengok tak terima. Layene pehudo, tuwe pehudo, mata pehudo, kulit pehudo, huduh segala-gala sampai nama muka wanake. Benda diingkar oleh manusia. Kita tak terima nak tengok. Maka mai ikut palo-palo jawab kata, hei muka nakir, muntah sama harilah ke aku ni. Aku duk takut siang malam, aku takut sini dah. Baik aku duk mayat. So, yang kedua, yang mari pula lekan ni. Yang mari lekan ni. Haa, lekan ni kita, kalau kita kecek kau, lambung dah. Haa, lambung kan ni kita tu, lek bawah, yang gilik bawah ni. Dah, yang mari kata ni. Jawab kan ni kita kata, hei muka nakir, muntah sama harilah ke belah lekan ni aku ni. Aku duk sedekah. Sedekah jariah untuk buat beli tanah masjid, untuk sedekah jariah untuk beli tanah tarika, untuk bantu kubur, untuk bantu sekolah tarika, wak-wak kutu keperluan untuk akhirat. Aku duk sedekah sikit banyak. Aku takut sini dah ni. Ni sedekah kita sedekah hari ni. Tolong jawab pemukaan hati. Kita mati lah kubur esok hari. Ha, sampai tak sesal lah kita duk widah tu. Molek tamah lagi. Dah ingat boleh jadi lawek. Boleh jadi apa nama ni. Lawek dengan muka nakik. Esok-esok muka nasin masuk dekat ni. Muka nakik mari jalan pulak kawai dia weh. Kok belah dek kaki pulak. Dia nak masuk talik. Mari kok kaki berang. Kok kaki kita. Jawab kaki kita kata kena. Hei muka nakik. Mutasa masuklah kok kaki aku ni. Aku duduk jalan mari depan orang ngajar. Aku duduk jalan mari jemaah sejik. Aku takut sini dah ni. Kaki tu lo jawab. Sampai tu kalau kaki kita tak ajak jalan mari masjid. Kaki kita tak ajak jalan mari tempat orang yang ngajar. Kaki nak jawab lagu mana? Ha, kita soal atas kita masing-masing. Sampai orang yang ngajar kat dia, kat awal dia. Marilah. Nanti tok laki ajar, tok laki tak ajar dah. Dia suruh pun dah. Sampai orang tino, mari ngaji fardu'in di sejik. Mari ngaji fardu'in di balasa. Atau mari dengar orang ceramah. Untuk kita nak erti fardu'in. Tak kena minta izin ke tok laki. Kan tok laki tak izin. Harai lah tok laki pula. Sebab benda ni besar. Hak fardu'in ni. Cuba kita pergi nak dosanya tak minta izin. Cuba kita pergi makan pulut di jenok. Tak minta izin tok laki. Dalam kita duduk semaya tu. Semaya tu saya tak terima. Sebab apa? Sebab kita tak minta izin kotak lelaki. Kita pergi golok beli barang di atas banyak. Tak minta izin kotak lelaki. Duduk semaya. Duduk buat gapa benda baik. Tu yang tak terima sebab kotak lelaki tak izin. Ha, besar tak besar. Siapa kita nak puasa sunat pergi minta izin kotak lelaki. Kaji minta dah weh. Malu. Lepas kotak lelaki kena-kena kot di atas lagu mana? Botol laki tebek, amo nak gege pulak sain betah ni. Di mana? Ditanya mah. Tak sedek jadi plek-plek lah. Tak sedek tak gilah.
Oh, tok laki tak pok ke tu. Bini masuk juruh baru. Oh, tu yang minta izin kalau kita wiwi. Tak gi tak gi Senin lalu dah. Ni tak sedut jadi pelak-pelak lah. Dah. Pakai buah kalor ya. Buah kalor tadi minta pakai beg tu. Tak boleh. Kita orang yatek. Tengok matahari. Jalan turun. Jalan turun. Nak-nak hari minta izin ke Allah. Ha, tu kata dalam hadis. Kali dia nak jalan gelap. Esok dia nak jalan. Nah, dia pergi sujud dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, izin we aku boleh jalan lah. Tuhan izin, ya jalan. Esok gelap, dia pergi minta Tuhan pula. Lusa gelap, dia pergi minta Tuhan pula. So, tak so. Sampai nak berlaku kiamat. Nak berlaku kiamat, matahari nak naik sebelah jatuh. Dia pergi minta izin ke Tuhan. Tuhan kata, hey, matahari aku tak izin dah menjalan lain naik. Matahari teriak. Teriak nangis depan Tuhan. Sebab apa? Dia takut hari kiamat. Dia tahu kata dia naik lain jatuh. Katuk pintu taubat, kiamat dah. Teriak matahari. Padahal matahari tak ada serga. Matahari tak ada neraka. Bila dia punuh, dia awasan hancur. Pi. Langit yang kita duduk nampak ni. Dia tak ada serga, tak ada neraka. Tapi hari kiamat, dia takut. Kita hari kiamat tak ada takut pun. Tengok langit tu ada royak. Iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasarat wa izal biharu pujirat. Langit yang kita duduk nampak, utuh. Bintang yang kita nampak, gelayak berah. Air sungai, air laut, capur jadi so. Tsunami. Hau-hau kiamat. Matahari teriak. Lepas tu Tuhan perintah naik lek jatuh. Naik lek jatuh yang naik tinggi di tengah perut langit. Gelap tiga malam tak ada cahaya. Sebab kita orang mukmin hak Tuhan jaga juga teriak ingat nak kemak. Tapi hak Tuhan tak jaga juga kena duduk haji situ lagi. Haji berah, kerong, duk belagu haye. Berat. Tuhan tak wi cabar lagi masa tu. Tu tanda orang nak celaka dah tu. Kita teriak ingat belahnya. Kalau tobat gapo Tuhan timo lagi. Boyo jatuh perung lek jatuh. Ada alah pun katuk dah. Dek katuk tu dosa kita ada ngikut Tuhan janji bakar dengan api. Tak padai dengan tobat. Teriak tu baik air mata pun bukan tempat dia dah. Bukan tempat dia, teriak sini. Sabit tu kalau kita teriak dengan takut alam barzah. Teriak dengan takut hula dalam kubur. Teriak dengan takut pada masa di akhirat esok. Takut teriak jemaah tai sirak, halus pada rambut. Tajam lebih pada pedang. Api neraka duduk bawah. Kita duduk tengok gambar tu kita teriak. Air mata kita tubik. Haram neraka nak makan. Teralah teriak sekali tak percaya. Tapi tak teriaklah kuning ni. Duduk teriak pula cong. Aku peraingan air tak nikah. Nak ikhwat lari kau jahat. Perak tau pergi ke mana. Peraik turut-turut. Tepak tunggu. Jatuh wah getok peraik. Dia gantung tangis belok. Nak air perempuan lagi di kereta. Pak aku juga ada. Proti tanpa topai. Kita ceruk ayo. Bukan orang esok petai lagi tunggu. Tengok pula air jatuh ke dalam air. Nak air jahat awak lari. Pagi nak aku sekat tu. Proti tanpa topai. Aku nak geng. Kita nilai air mata. Air mata tak ada gegos sikit. Habuk. Haram tu. Yang dia teriak lah weh. Tengoklah kau. Nah, teriak dalam kubur tiap daripada masa sampai tengah riwayat bila air mata titik takut dengan Allah, takut dengan azab, kita luhur selalu dah. Wi banyak mana tempat air mata lekat, haram ni aku nak makan. Tu hebat tak hebat. Pakal jaka terpayah tiap moci. Payah tiap apa-apa dia, bawa bawa putih, bawa merah. Boleh kau cek dah. Tengah semaya tahajud malam-malam petik-petik bawa cuma ke mata tu. Tiap selalu dah. Tiap air bawa dulu. Oh, hajar sama tara orang panggil. Dah, itu baik. Nak no, yata no. No, oyak kaki kita ni boleh lawa dengan muka kaki. Kaki hok jalan mari mengaji. Ni kita mengaji mari jalan malam ni. Habiskan minyak mutu. Ngat jalan kaki, ngat tayang mutu musim. Bikul li kodamin. Tiap tapak kaki kita duduk jakoh. Gi dengar orang sarah. Tiap tayang kaki tapak jakoh kita dengar orang mengajar. Kata balahu ditulis baginya ibadat tasanatin. Tulis ibadat setahun. Allah tengok tu kalau kita tak nampak akhirat lagi. Tengoklah moci. Jalan mai dengan orang yang ngajar tapak tulis ibadat setahun. Dua tapak dua tahun. Tiga tapak tiga tahun. Pahmik untuk menaik polong sampai sini. Berapa tapak? Hanya polong bila dah? Dah. Malaikat tanda belakang tu. Ha tu habis punya orang ngajar tu kotik temen ngajar. Marilah kelebihan tu hewi suku lah tu.
Pas kita duduk ramai-ramai di mahmum tak tembak. Raudatul Miryadil Jannah. Kebun segar. Bukit Tamadai. Sampai Nabi kata, Iza maratum Miryadil Jannah. Siapa-siapa dia lalu kepada kebun segar. Farta'u memberadu. Sobat tanya, Kila ya Rasulullah, mana kebun segarnya Miryadil Jannah? Mana kebun segar? Nabi jawab kata, Majalisul ilmi, majlis ilmu. Ni kita duduk malam-malam ni. Duduklah kebun segar ni. Ha tu hebat tak hebat. Pertama malam jemaah. Tahu tak malam jemaah? 70 ribu orang. Tuhan mendeka pada api neraka. Lepas kita rajin minta. Ni sepon malam-malam jemaah ni. Minta Tuhan. Aku seorang dapat catat ternama orang mendeka pada api neraka. Ni malam ni. Malam jemaah. Lepas malam jemaah. 99 rahmat Tuhan turun. Di atas muka bumi. Hebat tak hebat. Lepas malam jemaah pula. Amal kita waksa ya ganda 70. Kita main ngaji malam ni semalam ni supaya 70 kali dah mari ni. Ha nak waksa benda akhirat. Kalau tak nampak minta Tuhan biar aku nampak di akhirat. Dunia tak ada bayar ya nampak sampai dunia dapat itu. Dunia gapo dunia dah duit. Habis gila lah ngadu duit. Kena tepat demo juga kelanyek jangan lagi ngadu duit. Dia duit sebutir kok. Gapa-gapa tu kok. Tokal lako-lako ngaduit. Apa ada tu? Nek, benda busuk pun ngaduit tokal. Tengok kita ada jual kerak pagi-pagi. Tiga guni duduk depan so belakang wo. Pada tu yang masih edak. So guni. Anada kerak. Benda busuk tapi yakin kata duit tu boleh. Nek, tengok orang duduk jual. Pukul dua ke tiga malam. Bangun mengambil tepung. Ngamu ngangai gandung. Sebab apa? Duit. Naik tak bukit. Duk tahan tanah dia kahwin. Tanah dia tanpa getah tanah tu. Sebab apa boleh kacau telur? Duit. Dan duit yang pergi berlaku. Ha tu orang panggil dunia tu mana duit. Nun tu apa nun? Nun nipu. Dunia ni nipu dunia ni. Nah. Dunia orang panggil ad-dunia mata nurut. Dunia ni mata sedak sebetar je ni. Tipu kita. Kalau kita dah galik dengan dia, lepas dia lah. Sampai lepas pada mati. Dan, lepas daripada mati, bunyi suara di langit. Bunyi suara di langit lagu mana? Ia katanya, hei Timoh. Nama ada nama Timoh ni. Bukan Timoh ni, Timoh lain. Hei Timoh. Mu tinggal dunia kau, dunia tinggal. Dia tanya mula-mula. Lepas mati panah-panah. Tu dalam hadis dia sebut. Hei Timoh, mu tinggal dunia kau, dunia tinggal mu. Kita jawab kata dunia tak tinggal kita lagi, dunia tak punah. Kita tinggal dunia. So, yang dua itu tanya tak. Hei Timoh, mu bunuh dunia kau, dunia bunuh mu. Dia tanya. Lepas kali kita boleh masuk, kita buat amal ibadat dengan Allah. Supaya main dengar malam ni. Main ngaji malam ni. Duit kita kerok pada jariah. Dek, kita duduk baca wasabai. Baca Quran. Namo dunia tapi kita bunuh dunia. Kita bekal akhirat. Namo kata kita bunuh dunia. Tapi kalau kita habis masuk dengan dunia sungguh. Main haji, belagu ikat karing, belagu hayat. Tahu apa nama kocok. Mahai kerong. Okay, duduk buah sia-sia. Tu namo kata dunia bunuh kita. Aku tu. Dia tanya, pahaya ke pak yang tiga dia tanya nak. Hei Timoh, muhipun dunia kau, dunia hipunmu. Dia tanya tu. Muhipun dunia kau, dunia hipunmu. Ingat malah. Kalau dunia hipun kita tak ada, kita nak cokok arah ni. Dia hipun dia kamu. Kita ada hipun dia. Hipun dia saat ni kita nak kira hipun, jangan lalah dengan Allah Ta'ala. Ha tu tanya tu. Ha tu nak ayat dia panggil kita dunia lepas pada mati tu. Ha dah lepas pada mati orang panggil, dunia dia panggil. Ha terbaik. Lepas tu akhirnya pergi mana pula? Lepas pada yang pergi kaki, yang gilik kiri pula. Muka nanti gilik kiri pula. Biar pergi alik kiri, yang tanya lah. Hei, muka nanti. Mu tak usah mari lah pula alik kiri aku ni. Aku duk poso siya malam bulan Ramadan. Poso sunnah khamis. Poso ni Syawal, poso puluh Muharram, poso daripada Arafah. Aku duk takut sini dah ni. Sampai amal le poso ni kita kena buat sungguh. Yang ni, kalau ada kodoh, kita kodoh lah. Amal le poso kita tinggal yang tak kodoh, Nabi tak ngaku mak. Ingat molek di akhirat esok. Kodoh lah weh.
Kalau tinggal setahun, main tahun yang kedua, cupok sehari. Dua tahun, dua cupok. Tiga tahun, cuba cupok. Ada kuasa, tak apa. Puasa saja. Kalau ingat Tuhan lah. Alah, soal dia rasa. Nah, sampai sifat orang solihah, dia kena puasa lebih cukup. Semaya awal waktu, puasa di bulan Ramadan. Yang tiga, orang tina kena to'ak tu lelaki. Haa, kalau ni tempat berat sikit ni. Lepas to'ak tu lelaki tu, yang pecah tu pula kena hormat. Tok laki kita, kita kena hormat. Klik kau ni pula tak? Lepas kita nak cek hormat, tak hormat tok laki tak payah. Cek dipanggil. Lepas tok laki nama, hei, hei, mek anak setawa. Lepas tu petai bukan solihah. Dia nak panggil hei gitu. Lepas tok laki nama mek. Mek, mek anak ni. Allah, bapa mek tak henti. Oh, jika kau mek dia. Tak boleh kita nak panggil molek. Bek. Nah, bek mek, bek hei, wih manis mulut. Jangan duduk kasar gitu. Ni sopan nga jekos pun pergi majal lu kecek katuk laki. Dah kan? Nak no, ayat katanya kecek lembut-lembut. Kalau duduk manggil, wuuu. Oh ni, woi, duduk bawah ni. Aku lama tak dengar. Aku tak tuli, woi. Ayo lah dah. Ya lah dah. Bukan hormat lah tu. Cara manggil. Dah, sabit kita kena hormat. Abai klik pak. Abai nak minum air gapo, teo, kau kafe, kau skodak do. Abai tak ikut wak lah. Pak kita pergi wak jangan pergi garing, nombor sakar. Dia terbeci, dia tak baik aku nampak sedap dah klik dah kopi, so aku buat lagi. Hei, bini ni buat kau tu lelaki nak koyak we. Kita duduk nyayu, kita duduk gula. Kita duduk goreng kering, goreng telur, nyam ngecik minyak, panah, wahwa. Hari ni aku nak makan. Ingat molek pada malam ni, kita tak usah duduk beri. Tak usah duduk atas susah, ni tu lelaki aku, raja aku. Ikut dia, aku nak buat we makan ke dia. Sampai jangan dia beli sangat kau kedah. Kaki tangi kita tak nak berkat we mati pada tok laki. Nak ayat tu hebuwe tu nak bagi akhirat esok. Panah dengan sabit minyak. Panah dengan sebab kita duduk goreng. Sama panah kita duduk nanuk. Gas tak gas, api kayu tak api kata gila. Harik ni aku nak makan kita. Sebab apa? Sebab kita buat kepada abang nak we mati. Ha tu nak ayat hebat tak hebat je duduk malah. Ni boleh bosok. Abang mo tak apa beli kedai semua. Kering puyuk dapur. Tak apa abang mo. Rugi-rugi kita. Beli karo-karo, kita kena buat juga rumah. Nak ayat apa? Pedah yang paling besar sekali kerana kita dapat beli dinding pada api ni aku. Nah, atur dia panggil sedekah. Apa nama ni? Nasgah piawa bawa makan. Supaya juga. Kita mandi wajib pagi. Bukan tak ada pahala tu. Ketik tak kau cahaya? Habis kalau malam, kalau tu lelaki nak-nak, kalau tak tahu lah. Ni panas.